Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu telah mengumumkan 26 pemain untuk Piala Asia yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya 4 pemain yang bermain di Liga Lokal. Mereka adalah 2 penjaga gawang masing-masing, Daya Makaon dari Vissel Kobe dan Taishi Brandon Mozawa dari FC Tokyo. Kemudian bek Seiya Kuma dari Kerezo Osaka, serta gelandang Kai Susano dari Kashima Antlers. Selebihnya skuad Jepang dihuni oleh pemain seperti Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo, Takumi Minamino, serta Takefusa Kubo. Berikut skuad lengkap Jepang untuk Piala Asia. Di Piala Asia nanti Jepang akan bersaing di grup D bersama timnas Indonesia, Iran, dan Vietnam.